Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya, tetap di channelnya RxM. Nah oke teman-teman, di video kali ini berhubung kita sudah memasuki bulan Ramadan, makanya RxM hari ini mau membuat video membuat minuman takjil ya, yang seger banget untuk berbuka puasa ya. Dan sekaligus video ini adalah request dari teman RxM ya, yang minta dibikinin minuman takjil ya. Dan kali ini RxM mau membuat minuman takjil yang terbuat dari agar-agar swallow ya. Dan bagi teman-teman yang penasaran gimana cara RxM membuat minuman takjil yang rasanya seger banget, silahkan simak terus video ini sampai selesai ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah ini sekarang saya mau masak agar-agarnya dulu ya. Nah di sini karena agar-agarnya berwarna putih, di sini aku tambahkan dengan warna hijau ya. Dan kalau udah seperti ini kita panaskan agar-agarnya dan kita tunggu sampai mendidih ya. Nah ini udah mendidih, kita bisa angkat dan kita cetak di dalam loyang ya. Dan selanjutnya di sini kita masak agar-agar. Di sini aku pakai yang warna merah ya. Nah kita tambahkan gula secukupnya aja. Masalah manisnya itu sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau mau manis itu tambahkan agak banyak gula ya. Dan di sini warnanya agar supaya sedikit pekat aku tambahkan dengan pewarna merah. Dan kalau udah seperti ini kita panaskan agar-agarnya dan kita tunggu sampai mendidih ya. Nah kalau udah mendidih seperti ini kita akan angkat dan kita tuangkan dalam loyang ya. Nah kalau udah dituangkan semua kita tunggu agar-agar ini sampai mengeras ya. Dan ini agar-agar yang warna hijaunya udah mengeras ya teman-teman. Saya akan potong. Dan di sini cara potongnya aku pakai pasah ya. Ini agar-agarnya aku pasah seperti ini ya. Dan begitupun juga agar-agar yang warna merah ya. Di sini aku juga pasah ya. Nah kalau sudah selesai memasaknya kita sisihkan dulu dan siapkan mangkok yang besar ya, kita tuangkan. Ini aku pakai susu cair. Nah setelah itu aku masukkan juga ini susu kental manis yang warna putih ya. Nah kalau udah masuk sekarang kita aduk-aduk supaya susu kental manisnya bisa mencair ya. Nah kalau udah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu dan sekarang kita ambil, aku pakai gelas yang seperti ini ya. Nah agar supaya nanti tampilannya kelihatan cantik, di sini pinggir-pinggir gelas ini aku oleskan dengan sedikit selai stroberi ya. Nah kita oleskan aja, pokoknya asal oles di pinggir-pinggirnya seperti ini ya. Nah kira-kira seperti ini ya. Nah kalau udah selesai kita mengoleskan stroberinya, sekarang kita masukkan es batu ya. Dan setelah itu kita masukkan agar-agarnya. Nah, kita masukkan agar-agar yang warna hijau dulu ya. Nah kalau udah warna hijaunya selesai, sekarang kita lanjut, kita susulkan agar-agar yang warna merah ya.
Nah, kalau udah selesai, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Dan selanjutnya kita tuangkan susu cairnya ya. Nah oke teman-teman, seperti inilah hasil akhir minuman takjil dari RXM hari ini ya. Dan bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resep dan caranya. Dan dijamin rasanya seger banget, cocok banget buat pelepas dahaga setelah berpuasa seharian ya. Dan terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Dan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang beragama Islam ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.